Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CPA System. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencetak beberapa KHS. Tampilan ini adalah tampilan untuk tutorial yang sebelumnya ya. Dan ini merupakan yang saya akan jelaskan, ini merupakan tutorial kelanjutannya. Agar KHS yang ditampilkan di sini akan masuk semua. Di tutorial sebelumnya kan sudah dibuat dua ini apa itu dua nama ya. Dua nama. Ya, untuk tutorialnya langsung saja kita lihat bagaimana caranya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sublim teksnya. Nah, ini juga masih script yang kemarin ya. Nah, untuk melakukan pencetakan beberapa KS, untuk pertamanya kita tambahkan variabel di bawah ini ya, namanya SQL add aja. Lalu kita sama dengan ini select mahasiswa dot name from mahasiswa order by name. Jangan lupa tambahkan titik koma di sini. Lalu kita buat variabel res add di sini. Sama dengan kita tulis cuma SQL query. Query. Lalu di dalam kurungnya kita isikan dengan variabel DBH terlebih dahulu. Yang variabel DBH ini berasal dari sini ya, yang SQL connect. Lalu koma SQL add. Jangan lupa tambahkan variabel s dolar di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat ini, jika tidak ada data maka misalkan di sini cuma ada data dua ya, maka akan berhenti. Gak terus-terusan membuat peg. Nah, caranya itu kita pakai variabel JML data sama dengan my SQL num rows. Kalau gini main variabel res add titik koma. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita buat di sini while, perulangan while, kita buat perulangan while, isi dengan variabel row add sama dengan mysql i underscore fetch underscore row. Lalu dalam kurung variabel res add. Nah, untuk tanda tutup kurabal di sini kita hapus, lalu pindahkan ke atas PDF output. Oke. Okay. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan di ini nih, ini sisa di sini. Titik variabel row add dengan nah pakai ini titik. Nah, kita save dulu.
Rawa Ade ini berasal dari sini ya. Untuk selanjutnya kita lihat dulu di sini. Nah, untuk bagian ini dari define ini sampai ke alias nb page ini kita block, cut, kita pindahkan ke sini aja nih. Di atas file, di bawah HTML data. Kita save. Coba kita lihat. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada dua fake di sini karena di database-nya juga cuma ada dua dan tidak ada kelanjutannya. Mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ucapan saya yang terlalu berlebihan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan tentu saja like video ini dan juga komen di video ini. Jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.